Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kameramen, kita lanjutkan perjalanan untuk mencari yang salah satu yang kabur itu ya kameramen. Mungkin ya udah kita cari aja jalan sini, kali aja menemukan. Karena kata Kang Yang Guru banyak sekali di sini di hutan ini. Jadi tempat persembunyiannya memang di hutan sini, para preman yang suka ngambil-ngambil ternak warga ini. Misalkan kita punya sawah segini, man, kameramen. Ya, mantep lah, gitu. Tapi jangan punya pikiran banyak istri, ya. Banyak harta kita, jadi banyak lagi sedekah kita, kan. Kalau jadi preman yang salah satunya ini, Kang, siapa sih? Codet, ya. Ternyata bersembunyi di sini dan memanggil mungkin para dukun ini. Gimana, Kang Codet, kenapa tadi kamu kabur, hah? Ya, saya nyari panggil teman dulu. Oh, ini teman-teman Anda? Nah, saya ngambil dukun. Mengambil dukun? Melawan muridnya yang. Oh, kamu mau-maunya dibayar berapa kamu dukun sama Bang Codet ini? 20 juta. 20 juta? Ya. Oh, untuk apa? Untuk menghabisi kamu. Oh, iya. Yang selalu mengganggu urusan kami. Nyantet kamu. Luar biasa Bang Codet ini. Jadi uang, mungkin uang hasil dari penjualan sapi, kerbau, ternak warga dipakai buat bayarin dukun. Iya dong. Jadi gini Bang Codet, lebih baik para dukun ini pulang, ya. Enggak ada apa untungnya di sini. Kalau saya sih enggak mau pulang. Kamu pulang, jangan ganggu kami. Jangan ganggu kami. Saya tidak ada urusan dengan kalian. Saya ada urusannya dengan Bang Codet. Karena Bang. Karena dibayar kami. Oh, karena dibayar. Kalian dibayar oleh Bang Codet, jadi urusannya dengan kalian, ya. Boleh di sana. Di sana kita ngobrol. Baik. Saya sebenarnya tidak mau untuk bertengkar dengan kalian, ya. Berselisih dengan kalian. Saya cuma ingin Bang Codet ini berhenti untuk cara paksa mengambil ternak-ternak warga. Gitu, Pak Dukun. Iya. Iya, untuk bayar kami. Mohon maaf dengan Abah siapa ini? Ki Rogo. Ki Grandong, ya. Ki Rogo Sukmo ini. Ki Rogo Sukmo, yang ini? Sunggo. Suro. Suropati. Ya, Suropati. Kalian sudah jadi praktisi dukun dan dukun bayaran ini sudah berapa tahun? Sudah lama, 15 tahun. Jadi dukun apa kalian? Dukun santet apa dukun apa? Segala macam dukun. Pengen apa aja. Datang. Siap. Saya akan bayar Anda 25 juta. Tangkap dia. Mau enggak? Ya. Kalian mau dibayar. Saya bayar bahkan lebih dari itu. 25 juta. Walaupun dibayar tapi langkah kamu kan lain. 25 juta tapi bayarin ngutang aja, ya. Suka ngajar kamu, ngelunjak. Tak dukun besar di sini. Aduh. Ya, tenang dulu, Bah. Dukun besar. Ajar. Ya. Mohon maaf. Coret. Nah, kan. Siap. Audhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Kang Codet. Iya, Kang Codet ini salah. Salah milih dukun. Dukunnya yang kayak gitu. Oh, wabarakatuh. Untuk pemesanan produk Ian Guru, guru bisa melalui COD dari aplikasi Shopee. Klik Shopee. Lalu cantumkan di situ Ian Guru. Lalu klik di situ ada produk, ya. Di situ ada produk. Nah, tinggal pilih jamu rukiah, madu rukiah, air karomah, madu tunggal, sapu tangan asma Ian Guru, sorban alladuni Ian Guru, atau air zam-zam Ian Guru. Insyaallah di sini produk-produk Ian Guru bisa mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non medis.
Dan di situ ada garam asma untuk pelarisan usaha. Oke, terima kasih. Bagi yang mau pesan melalui COD, silahkan klik di Sofi Iyan Guru. Terima. Kayak gini mah saya 15.000 juga nggak mau bayar. Apalagi 20 juta. Yang kayak gini mah paling juga tukang ngored di kebon. Gue jadi dukun. Jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngomong. Ajar aja, Ki. Bang Cudet, lebih baik kamu ini bayar yang lebih sakti dong. Yang kayak gini mah, apa ini mah? Saya ngabisin tenaga yang kayak gini mah, Bang Cudet. Ya. Oh, udah billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Bah. 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 Ini dukun-dukun memang kurang ajar ini. Nah. Gak mau nih. Bah. 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 Ini Bang Cudet. Saya tidak mau berkelahi dengan Anda, Anda ini ya. Saya cuma ingin satu, kamu ini bertaubat. Sudah serahkan uang yang kalian hasil dari penjualan kambing ternak keluarga ini. Kasih lagi ke warga yang kalian rugikan. Saya tidak akan tobat. Tidak akan tobat. Jadi kamu ini suruh Bang Saudari jangan bertobat? Jangan. Tidak akan tobat. Pak dukun jadi tambah sesat. Pak dukun udah jadi dukun santet. Dukun yang kayak gini, kayak gitu. Nambah sesat lagi, Pak. Sesat apanya? Ya itu jalannya yang salah. Dia menguntungkan. Untuk siapa? Kalau ada warga minta kesugihan, mau nyantet. Bayar ke saya. Iya. Iya. Oh gitu. Dan untung saya itu. Siapa yang untungnya? Saya. Tuh, untung sendiri berarti. Itu kan untung sama. Sudah kamu jangan banyak ngomong. Bukan saya itu. Oh, iya Kisuro, ya tenang. Ajar aja, Ki. Iya. Kok malah nyuruh-nyuruh? Ya. Buah! Kamu ini. Buah! Rupuh! Siksa. Sebenarnya saya ini tidak mau menyiksa kameramen. Ya, sabar-sabar. Kita ini kesini suruh mereka ini bertobat. Malah Bang Codet menyuruh dukun-dukun sakti yang dibayar 20 juta per orang untuk membunuh kita, ya. Ini udah salah besar. Padahal saya baik-baik ke Bang Codet ini suruh mengembalikan ternak warga ya yang sudah dirugikan. Kalau saya sudah dijual. Mengembalikan uang-uang itu. Karena sudah habis mungkin. Banyak uang. Oh, masih banyak. Jadi komplotan kalian ini sebenarnya banyak sekali. Ya banyaklah. Bukan kalian doang. Iyalah. Mm-hmm. Jadi buat apa kamu ngurusin saya? Ini udah kerjaan saya. Saya tidak mau ngurusin kalian. Ngurusin diri sendiri saya sulit, apalagi ngurusin kalian. Oh, Allah, wakbar. Oh, mau disatukan. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Kang Codet ini dibangkitkan. Tadi sudah dilumpuhkan, ternyata dukun ini lumayan sakti setelah digabungkan ilmunya ya kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wah. Itu kalau baru dikeluarkan ilmunya. Menyesal hati saya. Misal gimana ini, Ki? Ngomong doang. Ini ceramah di sini. Saya bukan ceramah, cuman mengajak baik-baik kepada Pak Codet ini, Ki. Aki ini salah. Aki malah mendukung orang yang salah. Gitu, Ki. Teman saya dikasih uang sama saya. Hajar aja. Ya. Siap. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah dengan pemberian dari Kang Ian Guru, perbekalan dari Kang Guru ini kulit kijang ya. Lihat kulit apa? Kulit bawang itu. Ya. Kulit bawang yang terlihat Anda sebenarnya inilah kulit yang benar-benar sakti. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kang Ian Guru dimanapun berada,
Bagi yang mau pesen madu yang sedang viral, ini adalah madu asma atau madu ramuan yang sudah didoakan Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi khasiatnya ini untuk mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non medis. Untuk harga cukup Rp300.000 sudah mendapatkan diskon sapu tangan asma ini, sahabat-sahabat. Untuk pemesanan silakan hubungi admin yang di bawah ini. Terima kasih. Allahumma shalli wa sallim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kun payakun. Bah! Kita cabut ilmunya ya. Karena lumayan berbahaya ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Udah tinggalkan kameraman. Enggak, dia juga ntar mungkin besoknya juga sadar. Tapi dengan kesadaran mereka ini, mereka tidak akan punya kekuatan lagi. Ya. Semoga dengan cara kita begitu mengajari mereka ini, mereka bisa bertaubat ya. Aduh, kameramen saya kecapean mulu nih. Tanya tadi malamnya banyak kejojos. Aduh, saya juga capek kameramen sebenarnya. Coba kameramen minta madu. Wah, terima kasih. Saya minum madu dulu, bah. Ya ntar saya ya. Ntar Anda minum sendiri, jangan disuapin. Enak, segar. Manis seperti saya. Alhamdulillah. Jadi kameramen cukup ngeri juga ya itu para preman itu yang suka mencuri ternak ayam, ternak warga ya. Alhamdulillah satu persatu kita. Ya betul. Saya juga mau mempromosikan kepada sahabat-sahabat semua. Ini adalah madu ruqyah ya, madu bisa mengobati penyakit medis maupun non medis. Madu yang sudah diruqyah ya, sudah didoakan oleh Kang Gian Guru. Jadi ini harganya dulunya ini bukan dulu, kemarin-kemarin ini Rp300.000. Tapi sekarang dengan promo besar-besaran, kalian cuma dengan uang Rp100.000 kalian bisa mendapatkan madu ruqyah dari Kang Gian Guru dan bisa mendapatkan kulit kijang ya. Bila kalian membeli madu ruqyah dari Kang Ingin Guru dengan harga Rp100.000, kalian bisa mendapatkan kulit kijangnya. Kulit kijang kalau persatunya dulu ini harganya 500 bahkan lebih. Tapi sekarang dengan promo besar-besaran di Kang Ingin Guru memberikan dengan cuma-cuma kulit kijangnya. Asalkan kalian membeli madu ruqyah ini ya. Madu bisa mengobati medis maupun non medis ya. Ini madunya. Bila kalian berminat ada di nomor di bawah ini ya, nomor admin dari Kang Gian Guru, kalian bisa langsung chat langsung, bisa konsultasi, tanya-tanya, jawab di situ dengan Kang Guru ya, dengan adminnya. Berarti ini khasiatnya apa ataupun ini berapa kalau misalkan beli dua, ini gini pokoknya, silahkan tanya ya. Kalian beli satu dapat dua, jadi kameramen. Dua benda ya, dua barang. Beli satu madu dapat ini, jadi dapat dua barang. Cukup-cukup meriah ya, murah meriah intinya. Dan ini yang lagi viral. Kamera lagi viral sekali. Ini adalah kopi jahe gasceng ya. Wih, gasceng. Buset, gasceng. Apa ini gasceng? Jadi kopi jahe ini, kopi yang sudah diracik, sudah didoakan, ini bisa menambah stamina gojojo sekalian ya. Bagi kalian yang pengantin anyar, kalian bisa lebih harmonis lagi dengan minum ini ya, kopi jahe ini. Insya Allah kalian akan kuat. Tadinya cuma 2 menit jadi berjam-jam ya sahabat-sahabat, jadi berjam-jam kuat sekali pokoknya. Sangat berhasil sekali pokoknya, pasangan kalian lebih sayang, lebih hot ya pokoknya. Mantep. Saya juga pernah pakai ini sampai kewalahan istri saya juga, ngaleh-leh lawan bahasa Sunda nama aleh leh, beh, mau bela mun cek cara orang nama gue korowokan, tekuatin,
pakai ieu mah beuh mirasaeun itu namanya. Pokoknya sahabat-sahabat, kopi jahe mirasaeun pokoknya. Ini cukup untuk pria-pria dewasa. Pria-pria yang masih di bawah 17 tahun mah jangan sampai ya, terbahaya. Jadinya khusus kopi dewasa 17 tahun ke atas. Untuk para ibu-ibu yang pasangannya lemah sekali, beliin ini. Tadi pas pakai, kojojosnya maksimal ya. Mungkin cukup sekian dari saya ya. Jadi cukup mungkin cukup ya kameramen dengan penjelasan saya. Jadi membeli madu bisa mendapatkan ini, membeli kopi juga bisa mendapatkan kulit cijang ya. Jadi ini harganya 200.000 ya kameramen, dari harga 500.000 jadi 200.000. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Kita akan lanjut ke perjalanan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.